Pernah tak kita berdepan dengan situasi di mana kita telah ditipu oleh pasangan kita, dicurangi dan kita tak tahu pun tiba-tiba kantol yang dia ada hubungan dengan orang lain dan dia ghostingkan kita. Bila kita pertikaikan, kenapa pergi dekat orang tu? Sedangkan awak kita tengah berkawan, tengah nak menuju komitmen. Lalu dia menjustifikasikan tindakan dia dengan mengambil sebahagian dalil-dalil agama untuk menunjukkan bahawa seolah-olah cinta itu haram, seolah-olah hubungan kita belum halal, maka suka hati akulah nak pilih mana satu. Bahkan sebahagian influencer pun yang tak begitu memahami agama pun cuba nak menghalalkan budaya sebegini. Maka saya panggil budaya ini sebagai cinta Machiavellianism dan Neo-Jabariah. Dengan siapa aku nak bercinta, suka hati akulah. Jadi, kita lihat apa takrif Machiavellianism ini. Di dalam Psychology Today, dia kata Machiavellianism is not a mental health diagnosis, rather it's a personality trait describing a manipulative individual who deceives and tricks others to achieve goal. Okay? Ia berdasarkan kepada filosofi pada abad yang ke-16 yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli, di mana Machiavellianism ni dia bukanlah penyakit mental, tetapi ia lebih kepada sikap dan personaliti gelap seseorang yang mengandungi tipu helah untuk mencapai goal ataupun objektif yang dia nak, seperti seks, kuasa, nama seumpama dengannya, terpulang kepada individu tersebut apa yang dia nak capai. Kemudian, ada kajian yang dibuat oleh Brewer G and Abel L pada tahun 2015 bertajuk Machiavellianism and Sexual Behavior, Motivation, Deception and Infidelity, dan kajian satu lagi Collison B. Howell pada tahun 2020, Foodie Calls When Women Dead Men for a Free Meal. Okay? Dalam kajian ni, dia terangkan tentang dua jantina bagaimana apabila mereka telah didapati memiliki personaliti yang tinggi Machiavellianism. Kalau perempuan, mereka ada kecenderungan untuk pasang ramai lelaki dan buat foodie call. Foodie call ni maksudnya budaya kita menggunakan lelaki-lelaki untuk mendapatkan akses duit, makanan dan percutian ataupun apa saja yang boleh pleasure kita, boleh layan kita. Manakala lelaki yang tinggi Machiavelli, dia akan ada kecenderungan untuk menggalakkan sentuhan, one night standing, friend with benefit dan seumpamanya. Lebih ke arah nafsu lah. Sexual, memenuhi keperluan seks semata-mata. Dan individu yang ada traits Machiavellianism memang ada kecenderungan untuk memiliki hubungan yang short term berbanding long term. Mereka memang tidak berkeinginan pun nak kahwin ke, nak ada anak, nak membina secara matang, tak. Mereka ni sebenarnya gunakan orang untuk mencapai tujuan dia, itu sahaja. Sama ada seks, makanan, lifestyle dan seumpamanya. Mereka tak ada apa, itu je. Neo-Jabariah pula adalah konteks di Malaysia di mana sebahagian mereka yang ada latar belakang personaliti Machiavelli akan cuba menggunakan alasan-alasan agama untuk membenarkan tindak tanduk dia, seperti dia akan kata dah takdir saya dengan dia, nak buat macam mana, takkan awak nak salahkan takdir. Dia gunakan takdir, dia gunakan jodoh, maut tu semua untuk membenamkan balik pertikaian kita. Padahal dia tahu dia salah, dia buat teknik self-defensive. Dia bukannya nak adil pun di dalam isu tersebut. Ditambah lagi dengan sebahagian influencer yang berhujah bahawa selagi belum kahwin, suka hati perempuan tu lah nak pilih siapa. Maknanya perempuan tu boleh main cinta-cinta sikit, bagi harapan sikit. Lepas tu lelaki tu dah kena trap attachment dia. Tiba-tiba baru kau nak guna dalil agama, kononnya cinta itu haram, so tak perlu nak terlalu triggered. So apa yang dibuat tu betul, selagi belum halal, maka suka hati akulah nak pergi mana satu. Betul ke? Yang pertama sekali, Islam ni
adalah agama yang mengangkat moral lebih tinggi daripada segala agama. Contohnya kes perjanjian Hudaibiyah. Nabi setia dengan janji yang dibuat walaupun pada mulanya nampak macam ditipu, ditipu helah oleh orang-orang musyrikin sampai Umar naik bengang. Tapi sebenarnya ia memberi imej yang baik kepada umat Islam. Yang kedua, dalam pertunangan pun Nabi SAW melarang kita main lompat ke dalam hubungan orang lain. Maksudnya kita tengah bertunang dengan Ahmad, tiba-tiba kita pergi dekat Syafiq. Padahal kita dengan Ahmad ni tak settle lagi, tak belum kahwin lagi, tapi dah buat perjanjian dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita main pergi je. Kita belum berpisah secara yang terhormat lah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah daripada riwayat Al-Bukhari, Nabi melarang berjual beli di atas jualan sebahagian dari kamu, dan Nabi juga melarang seorang lelaki meminang tunangan saudaranya sehingga dia meninggalkan tunangannya ataupun diizinkan oleh saudaranya untuk meminang perempuan tersebut. Kata ulama Al-Khatib Al-Syarbini menyatakan larangan tersebut dikeluarkan adalah kerana sesuatu itu boleh menyakitkan hati orang lain. Sakitkan hati pun tak boleh. Okey? Jadi benda ni tak boleh, tak adil. Dan akhir sekali, saya nak kritik satu idea yang menjadi akar kepada benda ni. Dan idea ini telah dieksploitasi oleh sebahagian orang yang ada personaliti Machiavelli ni untuk membenamkan hujah-hujah orang yang naif yang cuba mempersoalkan tindakan dia. Iaitu idea tentang bercinta selepas nikah. Bunyinya macam bagus, tetapi sebenarnya di dalamnya, inti kandungannya memiliki banyak masalah. Apa masalahnya? Bila mana kita kata cinta itu haram, tetapi pendalilan yang kita buat itu tidak solid. Kita ambil sebahagian fatwa yang ketat, yang syadid di sebahagian negara-negara Timur Tengah, lalu kita nak apply di atas tanah air Melayu kita yang ada konteks adatnya tersendiri. Kenapa kita tak ambil fatwa yang mengharamkan membawa kereta bagi wanita? Seperti di Arab Saudi dulu. Kenapa kita memilih fatwa-fatwa secara selektif? Maknanya di setiap tempat, di setiap negara ada dia punya konteks dan naratifnya yang tersendiri. Sebab itu kita kena tengok kepada apa yang ada di dalam negara kita. Dan ada juga mufti Perlis yang mengeluarkan artikel pada suatu ketika dulu menyatakan cinta itu harus, seks itu yang haram apabila dibuat di luar daripada pernikahan. Beliau adalah penghujahan-penghujahannya, boleh search sendiri dekat Google. Jadi, akar bercinta selepas nikah ni lah yang menjadi hujah yang cuba dieksploitasikan oleh golongan-golongan Machiavelli untuk menjustifikasikan yang tindakan mereka lompat ke dalam hubungan lain, ke hubungan lain, ghosting itu sebagai tidak salah, normal je, apa nak pelik, belum kahwin kot. Tapi tadi ada hadis Nabi larang kita buat sedemikian walaupun dalam fasa tunang. Adakah waktu bertunang dah halal? Tidak, ia sekadar kontrak. Maksudnya Islam mengangkat kemuliaan janji dan kontrak. Kalau nak batalkan, batalkan dengan cara yang proper lah. Jangan nak guna-guna agama sewenang-wenangnya. Okey? Itu sahaja.